saudaraku, saudariku, kaum muslimin, wal muslimat, para pemirsa, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari, hadirkan terus, sadari terus, fahami terus, camkan terus, tanamkan terus, di dalam diri kita. Inilah dia, Tauhid mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam tiga bentuk pengesaan di dalam tiga bentuk pengesaan esakan dia di dalam perbuatannya yang kedua esakan dia di dalam nama dan sifatnya yang ketiga esakan dia dalam amalan dan ibadah kita tauhidkan dia di dalam amal seperbuat, dalam segala perbuatannya tauhidkan dia esakan dia dalam setiap perbuatan Allah pencipta pemilik pengatur alam semesta menghidupkan mematikan menyembuhkan memberikan penyakit menolak Marah bahaya mengangkat penyakit, memberi rezeki, mengetahui seluruh yang gaib, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh, mengangkat. Penguasa menurunkan para penguasa dari kerajaannya. Semua ini perbuatan Allah, hanya Allah yang melakukan satu-satunya. Esakan dia, tauhidkan dia. Yang kedua, tauhidkan dia dalam nama dan sifatnya. Dia maha pengasih. Esakan dia bahwa tidak ada yang pengasih seperti dirinya. Kasih sayangnya luar biasa, tiada tarah, tiada terhingga. Dia maha berilmu. Tak ada yang berilmu. Seperti dia, mengetahui segala-galanya, dia maha mendengar mendengar segala-galanya, tak ada yang tidak dia dengar, dia maha melihat. Dan masing-masing daripada sifat itu ada nama yang dia miliki. Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami'i, Al-Rahman, Al-Rahim. Kemudian, Tauhidkan dia, Esakan dia di dalam seluruh perbuatan ibadah kita. Apapun yang namanya ibadah, apapun yang dia adalah ibadah membaca Al-Quran berbakti kepada orang tua shodakah, sholat, puasa, zakat dan yang lainnya sampai yang tadi kita katakan senyuman di bibir jadikan dia hanya karena Allah dan untuk Allah dan berharap Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan kita yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu adalah ibadah, dan semua ibadah itu harus kepadanya. Tauhidkan dia, esa'kan dia, satu-satunya tak ada yang lain, dan jangan pernah berikan. Satupun dari ibadah kita kepada selain Allah. Ketika kita berikan satu ibadah itu kepada selain Allah, terjadilah syirik besar. Dan ini hal yang harus kita ketahui, harus selalu kita ulang-ulang, harus selalu kita ingatkan, karena ini hal yang terpenting dalam agama kita. Ini hal yang terpenting dari dakwah Nabi Muhammad. Dan ini hal yang terpenting dari agama seluruh para nabi dan para rasul.